Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para audiens yang dihormati sekalian. Apa khabar petang ni? Sekali lagi kita bersua di dalam slot founder bersama Mompreneur Mastermind. Apa khabar? Apa khabar? Dan saya mohon kepada para audiens supaya dapat sharekan live kita pada petang ini agar ramai lagi dapat manfaat di luar sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang berusaha puan founder kita iaitu Puan Hajar Arsyad dan yang dihormati para audiens sekalian. Sebelum tu izinkan saya berpantun satu pantun . Tampak berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, lafaz doa pembuka bicara. Ayo bersama kita alunkan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah supaya program pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tanpa membuang masa lagi, kita akan menjemput Puan Hajar Arsyad kita selaku founder kepada Mompreneur Mastermind untuk membicarakan topik pada petang ini, iaitu kenapa suri rumah perlu ada pendapatan sendiri. Kita jemput Puan Hajar ke atas pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Puan, apa khabar Puan petang ni? Sihat? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Ruby macam mana? Alhamdulillah sihat. Okay. Okay Puan. Kita akan pass slot petang ini kepada Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Terima kasih banyak Ruby. So saya nak tanya berapa ramai bersama dengan kita. Cuba komen saya di sini supaya saya tahu siapa yang bersama saya petang ni lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi petang ni slot yang agak santai. So kita pilih topik. Kita pilih topik yang untuk membuka minda semua suri rumah sebenarnya. Okay. So topik petang ni santai. Kita tajuknya adalah kenapa suri rumah perlu ada pendapatan sendiri. Jadi boleh tak saya tahu yang join bersama saya ni adakah semuanya adalah seorang mompreneur? Nah, adakah anda semua ni mompreneur ataupun ada di antara kita yang masih berkira-kira, yang masih timbang tara antara nak lepaskan kerja tetap sekarang kat luar dan duduk rumah dan buat dan bina pendapatan sendiri. Mungkin ada yang sedang bertimbang tara macam tu. Berapa ramai seorang suri rumah? Yes, kita ada Puan Aziza, Puan Mami Sally. Okay, Puan Atika, hi. Alright. So, alhamdulillah. So, anda semua berbisnes kan? Bila anda berbisnes bermaksud anda pun ada pendapatan sendiri. Ha, tak kisahlah bisnes kita dekat level mana pun kan? Dropship still ada pendapatan sendiri. Agent ada pendapatan sendiri. Stokis mungkin ada pendapatan sendiri dan founder sendiri ada pendapatan masing-masing. Jadi soalan dia, kenapa kita nak kena ada pendapatan? Kenapa kita sibuk-sibuk nak pergi berbisnes, duduk je lah rumah, jaga je lah anak. By default kita uruskan urusan rumah tangga lah. Macam tu orang kata. Tapi kenapalah kita ni sibuk-sibuk kan? Duduk je lah kan, buatlah apa yang kita nak buat. So petang ni saya akan kongsikan apa dia empat poin utama kenapa seorang suri rumah wajib ada pendapatan sendiri. Okay. Jadi ya, saya mampu ni. Alright. So tolong kongsikan FB Live ni dahulu sementara kita tunggu kawan-kawan masuk. Alright, kita tunggu kawan-kawan lain masuk dan kita akan terus ke poin-poin yang akan saya kongsikan sekejap lagi. Okay, so kongsi. Selamat petang Puan Seti, Anum. Alright. Anak-anak semua tengah buat apa? Anak-anak saya macam biasalah. Waktu ni pun, waktu bermain diorang. Diorang ni tak tahu bila masa diorang akan collapse ke kan. Berenergetik daripada pagi. Kita yang kengkau. Okay. So kita teruskan ke poin yang pertama, kenapa seorang suri rumah perlu ada pendapatan sendiri? Nak tak nak, seorang suri rumah tu adalah seorang isteri kan? Isteri yang, seorang isteri ni saya nampak dia ada satu semangat yang mana dia nak bantu. Dia nak bantu suami dia.
Dia nak bantu, dia tak berkira bab duit sebab bagi dia macam seolah-olah dia rasa membantu suami tu adalah tanggungjawab dia. Kan betul tak? Yang dengar ni saya rasa memang ada akan setuju dengan saya. Ada manusia isteri lah yang dia fikir tugas janda pendapatan tugas suami. Sebab apa aku nak sibuk-sibuk? Saya ada jumpa manusia macam tu. Buat apa nak sibuk-sibuk tolong suami bekerja janda pendapatan kan? Dah tu tugas suami. Pandai-pandailah suami buat. Okay. Saya boleh kata isteri yang macam ni dia susah nak temui titik kebahagiaan dalam berkeluarga. Bermaksud macam terlalu berkira dan kurang ada toleransi di antara seorang isteri dengan seorang suami. Bila kita terlalu berkira bab ini, memang kita susahlah nak bahagia dalam hidup berkeluarga. So macam itulah, dalam berkeluarga kena toleransi. Jadi poin pertama, kenapa kita berbisnes, kenapa kita perlu ada pendapatan sendiri adalah untuk kita tolong suami kita. Alright, so bila kita cakap tolong suami, kenapa mak-mak zaman dahulu, kalau kita flashback lah, mak-mak kita sendiri punya life tak perlu pun sibuk-sibuk. Okay, zaman mak saya dah mula struggle sebab masa tu kos sara hidup dah mula naik lah, slowly lah waktu tu. Tapi mak-mak yang dulu-dulu, yang kalau kita tengok filem dekat TV dia black and white, zaman dulu mana ada mak-mak terlalu keluar untuk mencari duit, tak. Apa beza dengan zaman sekarang? So nak katanya beza dia, the big difference is ekonomi. Ekonomi sekarang jauh berbeza dengan ekonomi dulu. So bila kita cakap mengenai ekonomi, kita tak boleh lari dengan inflasi. Inflasi. Okay, apa tu inflasi? Anda bayangkan RM1 zaman sekarang boleh beli 2 biji kuih. Tapi RM1 masa zaman kita, macam saya sekarang ni 24, masa umur saya 4-5 tahun, RM1 dulu boleh dapat 10 biji kuih. So nampak tak perbezaan ketara dalam tempoh 30 tahun? RM1 dulu dengan sekarang tak sama. Kalau kita pergi supermarket pun kita bawa RM50, kita boleh dah boleh imagine dah kita punya troli tu banyak mana barang yang boleh masuk. Setuju tak? Kalau macam dulu-dulu masa kita zaman study dulu kan, kita bawa RM50, troli yang kita bawa pergi Jasco tu masih boleh separuh lagi. Beza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang dengan ekonomi di musim pandemik, lagilah. Saya jumpalah beberapa orang yang mereka mengadukan suami diorang diberhentikan kerja. Ada tu yang gajinya dipotong separuh. Sebab no choice, majikan pun struggle dengan nak dapat income tambahan. Jadi mereka tak ada choice, mereka terpaksa untuk kalau tak resignkan staff diorang, dia bagi gaji separuh. So dia samalah, majikan terdesak, kita terdesak, keluarga kita terdesak. Jadi nak tak nak seorang isteri yang baik, dia akan bantu suami dari segi menambah sumber pendapatan. So adalah kat situ, jika kita ikhlas membantu suami adalah bahagiannya yang Allah akan berikan. Okay, so bila kita cakap isteri ni nak bantu suami, kita jana pendapatan, kita akan ada some certain amount of keuntungan kan. So dalam keuntungan bersih tu ada bahagiannya untuk kita punya gaji. So anda kena buat macam tu tau, jangan ambil semua duit keuntungan tu untuk sebagai gaji kita. So itu bukan cara yang sebenarnya lah. Jadi bila ada gaji, gaji tu lah yang kita gunakan untuk bantu suami, contoh bayar duit rumah, bayar loan-loan rumah atau loan-loan kereta ke rumah ke apa-apa loan lah. And then kita bantu suami untuk top up, beli makan, pakaian anak-anak. Apa lagi jenis-jenis bantuan yang anda sendiri bantu suami anda? Cuba komen apa yang anda pernah bantu suami supaya yang mendengar pun dia akan dapat idea. Tolong macam ni. Contoh lain, kita ada pendapatan lebih, kita bantu hantar anak-anak kita ke pusat pusat macam tadika ataupun taska yang lebih baik. Kebiasaannya taska yang baik, yang ikut kita punya kriteria yang kita nak tu, mungkin mahal. So kita jana pendapatan, kita bantu suami untuk hantar anak ke tadika yang ada spesifik yang kita nak lah. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu bergantung kepada gaji suami, kesian lah, kita tak boleh nak demand lebih. So kalau kita nak meet our expectation, kita sendiri kena bantu suami, kan? Alright.
Mak saya ambil upah basuh kain rumah ke rumah, bantu ayah besarkan 16 adik. Haa, insyaAllah kan. Betul lah, bila mak-mak kita ni buat, dia sebenarnya memberi kesan pada fikiran kita dan tindakan kita sekarang. Macam Puan Mami, Mami Sally cakap, mak beliau 16 anak and still bekerja untuk bantu suami. Daripada situ saya yakin Puan sendiri berada pada tahap sekarang sebab pengalaman melihat mak dulu. Sama juga macam saya, antara kekuatan saya untuk berada dalam medan perniagaan ni sebab dulu saya nampak mak, macam mana kuatnya mak bangun 3-4 pagi sediakan bahan makanan untuk jual pada pukul 6-7 pagi. So kita nampak struggle mak kat situ. So benda tu lah kita nak terapkan diri kita sekarang. Contoh, anak-anak nampak macam mana ibu dekat rumah ni kelam kelibut, buat tu buat ni sebab nak buat bisnes. Kena educate anak-anak. Cakap kat anak-anak, Umi buat benda ni, ibu buat benda ni sebab ibu nak tolong ayah. Okay, nanti duit ni kita nak buat beli itu, beli ini. Jadi anak-anak, nanti anak-anak pun dah besar, kena buat benda yang sama. Kita educate anak-anak supaya follow benda-benda yang baik yang kita buat lah. Okay. Bayar top up phone. Okay, Puan Aziza. Beli bahan-bahan ekstra untuk anak. Betul. Mak-mak yang pentingkan education anak-anak, mereka buat bisnes. Saya jumpa ramai tau. Diorang buat bisnes pendidikan anak-anak sebab poin dia mereka nak beli untuk anak-anak sendiri sebenarnya, tapi terjebak dengan bisnes tersebut. So it's normal lah. Kita nampak ramai ibu-ibu dia buat bisnes, nanti daripada dia jumpa bisnes tu daripada keinginan dia untuk bantu keluarga dan suami. Contoh macam tu lah. Dia nak bantu anak-anak dia, tapi sekali dia tengok produk tersebut kena dengan jiwa dia, dia jual. So bila dia jual, dia dapat pendapatan, dia rolling lah. Dia rolling, dia bantu suami. Itulah antara ciri-ciri penting seorang suri rumah yang ada hati yang mulia lah nak katanya. Berbisnes untuk bantu suami. Okay. Jadi ready untuk poin yang kedua. Okay. Poin kedua adalah kenapa seorang suri rumah perlu ada pendapatan sendiri, nak tak nak, kerana kita nak, saya cakap pepatah ni, sediakan payung sebelum hujan. Ini realiti. Ini realiti. Sebab manusia dia tak boleh jangka apa yang akan berlaku pada masa depan. Kita tak boleh jangka. Kita pernah jumpa kan orang yang ditinggalkan suami, orang yang suaminya pergi cepat, ataupun mungkin kita tak tahu apa yang terjadi pada diri kita sendiri pada masa depan. Kita tak tahu, na'udzubillah min zalik lah, kalau kita jatuh sakit and then waktu tu suami pun masih bekerja, anak-anak tak dapat, anak-anak masih kecil-kecil katakan. So siapa nak bantu tampung pendapatan keluarga kalau kita sendiri tak ada pendapatan pada zaman sekarang? Yang mana pendapatan kita tu, kita buat bisnes dengan betul, kita jaga cash flow, kita simpan, kita ada cash reserve yang kita beranak-beranakkan, nanti benda tu yang akan bantu kita pada masa depan yang mana kita tengah susah tu. Kan? Ini kemungkinan lain, mungkin kita tak pasti macam mana anak-anak kita, macam mana ibu ayah kita kat kampung, adik-beradik kita, mungkin akan ada something happen, kita tak tahu jalan Allah Ta'ala kan, yang memerlukan duit untuk bantu meringankan beban. So dengan ada pendapatan sekarang, kita simpan pendapatan tu, kita just ambil portion gaji, pendapatan yang ada keuntungan yang lebih tu, kita boleh gunakan untuk masa hadapan nanti. So nampak tak rasional dekat sini? Berbanding kalau kita tak ada pendapatan, kita nak cari kat mana? Kita nak cari kat mana? Kita tak boleh 100% bergantung kepada suami. Walaupun suami memang tanggungjawab dia untuk cari nafkah kan? Tapi apalah kiranya kalau kita sendiri ada, kita punya aset kita. Kita ada aset masa depan kita. Okay. So, berapa orang kat sini mompreneur yang dia buat bisnes dan dia mula menyimpan? Kena tau, wajib. Kita buat bisnes, kita ada simpanan. Berapa ramai antara anda yang tengah menonton ni ada simpanan? Cuba komen, saya ada. Saya tak tanya berapa amount simpanan anda. Saya cuma nak tahu siapa yang mula menjadikan dia rutin. Nanti komen, saya nak tengok berapa ramai, okay? Okay, Puan Afti cakap setuju, lagipun zaman pun dah berubah betul. Teknologi di hujung jari, guna handphone pun boleh jana duit. Seriously. Actually nak tak nak je kan Puan Afti kan, duit tu boleh dicari.
Kena belajar lah nak katanya. Okay, macam bila kita cakap sediakan payung sebelum hujan tu, contoh anak-anak kita direzekikan Allah Ta'ala ada ilmu. Bukan ada ilmu, ada kepandaian di bahagian-bahagian tertentu. Jadinya untuk bantu mereka lebih grow dalam bidang kemahiran mereka, terpaksa kita kena hantar mereka ke luar negara. So zaman sekarang tak sama macam zaman kita belajar dulu. Waktu saya belajar kat UTM dulu, nak dapat beasiswa tu masih mudah lagi. As long as kita capai pointer yang bagus, kita aktif persatuan, memang senanglah nak dapat scholarship tu. Tapi zaman sekarang banyak scholarship dah dibubarkan. MARA pun dah terlalu ketat, JPA pun dah tak ada, and then Hazana punya beasiswa pun dah saya tak nampak sangat. Petronas, Shell semua dah kurang. So, nampak tak kat sini bahawa kita kena ada dana pendapatan kita sendiri untuk masa depan anak-anak kita. Untuk masa depan kita tak tahu kan. So, mulalah. Jana pendapatan dan jaga betul-betul cara kita buat bisnes tu. Supaya duit untuk bisnes tu kita tak ambil semua, tapi kita simpan dia kat tempat yang betul, dan nanti ada satu tahap kita beranakkan duit tu. Beranak kan, nanti saya cerita. Alright. So nak pendek kata, si rumah bila ada pendapatan, kita boleh wujudkan satu dana kecemasan. Dana kecemasan yang kita tak expect apa dia kecemasan pada masa depan. Dana kecemasan tu boleh dalam bentuk wang tunai, boleh dalam bentuk wang yang lebih lambat dicairkan. So pilihlah, kita boleh bagi-bagi portion di bahagian untuk cash reserve yang lebih mudah dicairkan, cepat diambil, cepat dapat cash, ataupun kita melaburkan bahagian-bahagian macam hartanah dia lambat sikit nak dicairkan. Contoh macam kita nak, kalau katakan nak jual rumah pun dia makan masa sehingga 6 bulan, 7 bulan untuk kita dapatkan cash tu. Tapi still adalah cara smart untuk kita sediakan payung sebelum hujan. Kan? Wahidayah cakap baru bulan ni selepas join kelas Puan Hajar. Okay, Alhamdulillah. Peserta Marketing Genius Advance Januari ya. Okay. Puan Syuhada ada simpan. Okay, bagus. Puan Mami Sally pun simpan untuk kecemasan. Alright. So Puan Syuhada mula simpan sejak kenalan Perna Mastermind. Okay, Alhamdulillah. tu orang kata kita kena ukur baju di badan sendiri tau. Ada setengah orang bila dia dapat contoh saya pernah jumpa orang, dia dapat RM1,000. RM1,000 tu apa tau? Dia beli baju dia RM100. Dia beli handbag idaman dia RM200. Dia beli KFC makan tu makan ni RM200. Sampai hujung bulan, tak sampai hujung bulan pun, tengah bulan dia hanya tinggal RM100. So betul lah guru-guru cakap, permulaan bisnes ni kita kena banyak ikat perut. Ikat perut means berpada-pada lah dalam berbelanja. Kita kena simpan duit kita sampai kan orang kata, kalau ikutkan sifu-sifu bisnes, orang kata overhead perniagaan tiga bulan. So selepas tu barulah kita boleh release sikit lah, kita boleh relax sikit untuk berbelanja lebih, and then untuk naikkan gaji ke, and then untuk menyimpan lebih kat dana-dana lain. So itu panjang kalau nak cerita. Cuma petang ni kita just santai-santai kan. Okay, apa poin yang kedua? Cuba komen. Poin pertama dan poin kedua cuba komen. Sebelum saya masuk ke poin ketiga. Jadi bisnes saya beli untuk beli barang anak-anak. Puan Hidayah, tak ada masalah kita nak nak beli barang anak-anak guna duit bisnes. Bukan. Guna duit bisnes bermasalah. Tapi kalau kita allocatekan gaji dan kita beli produk untuk produk pendidikan anak-anak, so tu tak ada masalah. Contoh macam saya ada gaji, and then memang setiap bulan, awal bulan memang ada budget untuk beli Lego anak-anak. Nah, so kita guna daripada duit gaji lah. Tapi produk yang kita beli tu pun untuk membantu anak-anak juga kan. Cumanya janganlah ambil daripada duit bisnes, ambil daripada duit gaji. Okay. Saya curi duit company. Puan Hidayah kan join kelas Marketing Genius, so saya dah ajarkan cara untuk bahagi gaji pada diri sendiri kan. Okay, terima kasih Puan Mami Sally. Yang pertama, bantu suami. Kedua, sediakan payung sebelum hujan. Alright, so ready untuk poin yang ketiga. Okay, poin ketiga, kenapa kita suri rumah perlu ada pendapatan sendiri
Okay, nak tak nak adalah untuk masa depan kita. Cuba kita bayangkan sekarang umur kita katakan 30 tahun. Pada masa hadapan lagi 20 tahun, umur kita dah 50 tahun. Okay, pada masa itu, boleh tak kita bayangkan macam mana kehidupan kita? Kalau macam kawan-kawan kita kat luar sana yang kerja, contoh kerja kerajaan, diorang 50 tahun, diorang dah boleh resign, diorang dah boleh ada, kita panggil apa, pencen. Dah boleh ada pencen. Bila ada pencen, bulan-bulan kerajaan masukkan dalam akaun bank kita. Tapi kita ni suri rumah, kau pencen lah macam mananya, tak ada orang nak masukkan duit. Melainkan ada air suri tu lah. Air suri tu pun tak semua orang cakna. Okay, air suri yang kena beli SP tu. Tapi nak ceritanya, jika suri rumah tu tak ada pendapatan sekarang, macam mana dia nak ada pendapatan daripada masa depan? So untuk masa depan, kita sebenarnya boleh ada pencen kita sendiri. Yang mana pencen itu dia tak tertakluk pada umur 50 tahun ke 40 tahun ke. Semua tu kita boleh design sendiri formula dia. Ini adalah formula yang orang-orang kaya pakai, iaitu mereka memang work hard pada certain masa mereka. Contoh mereka dah cakap, okay, umur 20 tahun sampai sampai 30 tahun diorang akan all out dalam business. So diorang akan dapatkan some certain of money, duit. Contoh diorang target dalam masa 10 tahun tu diorang nak ada 500,000 cash reserve. Cash reserve maksudnya simpanan tunai lah. So selepas 30 tahun adalah tempoh mereka, adalah masa untuk mereka pencen. Maksudnya pencen adalah mereka dah tak payah sibuk-sibuk, tak payah pening-pening buat business. Okay, so macam mana pendapatan diorang selepas tu? Okay, orang yang kaya ni diorang menggunakan kebijaksanaan, iaitu diorang gunakan duit orang lain untuk makin kaya. Caranya macam mana? Dia ada dua cara. Yang pertama adalah duit yang mereka dah dapat RM500,000 tu, diorang beranakkan duit tu. Bila diorang beranakkan duit, bermaksud duit akan bekerja untuk dia lah, untuk kita. Untuk kita. Contoh kes tu adalah kita kan. So kita jana pendapatan, contoh target nak dapat RM100,000, kebiasaan RM200,000 ke atas lah. And then kita laburkan, kita investkan duit tersebut dalam certain unit pelaburan, nanti saya akan mention. Nanti pada waktu tersebut, dia ada calculation dia. Kalau kita join kelas memang cikgu akan tunjuklah calculation dia. Cuma untuk sharing ni saya rasa tak sesuai nak share terlalu deep. Right? So calculation dia buatkan, kita tahu berapa amount yang kita wajib investkan supaya kita akan dapat return yang boleh menampung cost overhead kita selama 12 bulan. Faham tak? Contoh, kita dah tahu dah anggaran untuk kita survive dalam hidup sekeluarga ataupun pada 20 tahun, 10 tahun akan datang. Sebulan kita perlukan RM3,000. Okay, RM2,000 lah, RM2,000. And then setahun kita memerlukan RM24,000. Kan? So ada calculation dia yang mana kita cari apa the unit pelaburan yang dia punya return setahunan akan beri kita nilai RM24,000 tersebut. So daripada situ, contoh certain unit saham dia bagi return 10% ataupun mungkin 30% paling tinggi kan. So daripada situ kita tahulah berapa amount awal yang kita kena masukkan duit. Kita kena pump dana ke dalam tempat pelaburan tersebut. Okay, itu adalah formula dia lah. So nak tak nak kita kena macam kata Prof Muhaya kan, start hidup sekarang daripada apa yang kita nak di masa depan. Contoh masa depan kita nak RM24,000 sebulan, bukan sebulan, setahun. Jadinya sekarang ni kita perlukan bekerja untuk dapatkan contoh RM100,000 tersebut supaya kita boleh pumpkan ke dana yang akan, duit tu akan bekerja untuk kita. So nampak tak kat situ betapa seronoknya suri rumah yang dia buat bisnes sungguh-sungguh. So dia akan ada satu amount of money yang dia akan jadikan, dia akan pumpkan sebagai dana pelaburan. So yang mana nanti duit tu akan bekerja untuk kita lah. So at that moment kita dah boleh lebih relax, kita dah boleh lebih duduk rumah dan tak terlalu struggle dalam buat bisnes. Ini antara ideanya lah kalau kita nak fikir macam mana dengan pendapatan boleh bantu masa depan kita. Benda ni kalau nak lebih deep kena masuk kelas-kelas kewangan. Okay, so formulanya
kumpulkan cash reserve. Okay, sebelum nak kumpulkan cash reserve tu, dia kena bermula awal lagi, iaitu seorang suri rumah kena belajar untuk buat bisnes secara bersistem. Kena belajar untuk bila dah bersistem, kita ada net profit, kita ada keuntungan yang lebih banyak, keuntungan bersih yang lebih banyak. So belajar untuk uruskan duit tu dulu. Okay, belajar untuk uruskan duit tu. Lepas tu, uruskan duit maksudnya kita belajar untuk dapat duit dan simpan duit. Selepas simpan duit tu, kita dah ada amount of duit tu, kita belajar beranakkan duit tu. Beranakkan dia. So apa contoh-contoh pelaburan yang ada? Okay, kita ada saham-saham. Saham, ada saham Malaysia, ada saham yang international. So bagi saya, tak perlu belajar terlalu deep pun tak apa. Macam saya ada belajar dengan student mentoring saya, okay, Puan Sheila. Dia kata ada je orang ataupun freelancer yang bertauliah yang boleh investkan duit kita. So dia tahulah kat mana nak pergi saham mana yang okay, nak jual balik bila. Okay, tu antaranya lah saham, and then unit trust, emas, beli hartanah, sewa beli rumah, sublet, banyak-banyak lagi. So saya nak buka minda anda dulu bahawa bisnes sebagai suri rumah kena buat dengan betul. Walaupun kita jangan limitkan, walaupun kita cuma berbisnes daripada rumah, tu bukan kekangan untuk kita ada investment masa depan kita. So bermulalah dengan restructure balik bisnes kita, buat betul-betul, jaga cash flow, declare tax, and then simpan duit, gajikan diri sendiri. Jangan jangan berbelanja semua gaji tu. Simpan at least 10% daripada gaji kita pun masukkan ke dalam tabung haji ke, and then duit bisnes, lebihan bisnes tu pergi laburkan dia. Itulah antaranya untuk kita bina masa depan. Okay, dapat tak poin yang ketiga ni? Adakah anda dah mula terbuka minda bahawa anda kena berniaga bersungguh-sungguh dengan bersistem dengan cara yang betul? Okay. Yes, Puan Maria, dapat duit, belajar urus duit. Buat bisnes dengan sistem, kumpul dana untuk melabur. Betul. Alright. Okay. So tak mustahil seorang suri rumah boleh ada pendapatan, sebab kita pun dah jumpa ramai dah mampu yang berjaya kan. Yang mana mereka ada cash reserve, mereka ada net profit 5 ke 6 angka. So tak mustahil anda yang lain yang sedang dengar ni pun boleh sama berjaya, sebab mereka ni pun ada anak ramai, mereka ni pun ada urusan rumah tangga yang mereka kena buat. So jadikanlah mempreneur yang sedang dan terus berjaya ni sebagai inspirasi kita. Kan? Okay, please belajar, insyaAllah ada jalan. Alright. Insaf dah Puan Maria Mokhtar. Insaf sebab curi duit curi duit company. So itulah saya selalu cakap kat student, pergilah buka current account, buka SSM. So daripada situ, bila kita dah ada current account dan SSM, kita akan nampak perjalanan bisnes kita lebih teratur berbanding duit bisnes masuk kat dalam akaun peribadi, and then kita pun tak ada declare tax, and then kita pun tak allocatekan gaji, transferkan duit gaji ke dalam akaun bank personal. So beza. Cuba take some time untuk settlekan bahagian yang asas dalam bisnes ni dulu. So barulah kita perbaiki dari segi urusan sales. Bila dah sales tu, sebab sales dan marketing kan kita bawa duit masuk dalam company. So duit masuk dalam company ni lebih terurus bila asas untuk mengurus duit tu dah settle. SSM, current account, sistem untuk kita uruskan duit, kita faham mengenai cost structure, kita faham mengenai macam mana nak jaga duit keluar masuk ikut budget kita, kita faham macam mana nak capai net profit bisnes kita. So semua tu cakap macam banyak kan, tapi dengan ilmu tak mustahil semua tu boleh buat. Belajar. Alright, so itu yang ketiga. Hai Puan Sakinah, alright. So yang terakhir, nombor 4. So tu saya cakap topik petani agak santai, dia baru 20 minit dah poin, dah nak masuk poin keempat kan. So jika ada soalan terus jot down, dan saya minta tolong kongsikan FB Live ni. FB Live yang simple dan short ni, tapi insyaAllah boleh membuka fikiran, terutama anda-anda yang masih buat bisnes ikut mood,
yang tak nampak hala tuju bisnes, yang tak nampak kepentingan buat bisnes bersistem bersungguh-sungguh. Okay. So tolong kongsikan live ni kepada tim anda, share link ni kepada tim dekat WhatsApp group ke, dekat Telegram, dekat FB group, mana-mana je lah. Alright. So yang keempat saya suka sebab mungkin dalam kesibukan kita dalam buat bisnes, sampai satu tahap kita tak sempat nak fikir bahawa kita buat bisnes ni dia adalah aset akhirat kita. Yalah, mompreneur kan, kadang-kadang terlalu banyak benda dia fikir, dia tak sempat untuk motivasikan diri dia bahawa okay, relax, aku buat benda ni kerana Allah Ta'ala, kerana Rasulullah, aku akan ada ada bahagian aku ke akhirat. So jom, saya ceritakan. Okay, so bila kita berbisnes, bila kita ada pendapatan, kita sebenarnya sedang bina, kita sebenarnya sedang ada lebihan duit kan. Itulah dengan syarat kita pandai uruskan kewangan lah. Jadi dengan adanya lebihan duit sahajalah, kita mampu untuk gunakan duit tersebut untuk bahagian aset akhirat kita. Okay. Apa contoh aset akhirat tu Puan Hajar kan? Jom. Antara contohnya adalah kita bayar zakat perniagaan. So itulah again, nak bayar zakat perniagaan, kalau kita tak mahir bab uruskan costing business, uruskan cash flow business, kita tak tahu dah berapa net profit kita. So macam mana kita nak bayar zakat kalau kita tak tahu keuntungan business kita? Belajarlah cara untuk uruskan kewangan business dulu. Daripada situ kita tahu, contoh keuntungan bisnes kita pada tahun 2020 lepas adalah RM10,000. Jadi zakat perniagaan yang kita kena bayar adalah RM10,000 tak lepas. Dia kena lebih daripada 85 gram emas. So dalam RM16,000. Katakanlah zakat perniagaan, katakanlah profit kita pada bulan pada 2020 adalah RM20,000. So kita dah kena wajib bayar zakat. So RM20,000 darabkan dengan 2.5%. Zakat yang kita kena laburkan adalah sebanyak 25 darab 20 RM5,000 ke 500. RM500 ni 2.5%. Tolong calculatekan untuk saya. Nak katanya dengan tahu net profit business, net profit syarikat sahajalah kita boleh bayar zakat. Kalau kita tak tahu, kita tak nampak pun berapa aku untung ni, pakai agak-agak congak-congak je. Kot-kotlah kita congak tu tak cukup. Tak cukup daripada how dia punya yang wajib dizakatkan, padahal dia lebih. Kan dah parah dah kat situ. Okay. So zakat perniagaan pertama. Kedua, zakat pendapatan. Gaji yang kita ambil tu, kita kena calculate dekat pejabat zakat. Jika ada lebihan dan memang kena zakat, kita kena bayar zakat. Tu adalah aset-aset akhirat lah. Okay, lagi. Dengan ada pendapatan, kita ada lebihan duit, dengan ada lebihan duit tu lah kita boleh gunakan untuk sedekah, untuk bantu adik-beradik yang susah, keluarga yang susah, mak ayah kat kampung. Anda bayangkan kalau anda buat bisnes cukup-cukup makan, adakah anda mampu untuk sumbangkan, untuk beri hadiah kepada kaum keluarga, untuk bantu tampung adik-beradik? Tak kan? So itulah antara caranya buat bisnes sungguh-sungguh walaupun hanya daripada rumah. Cuba capai sales dan target profit yang anda idamkan. At least lah, at least sebulan untung bersih seribu pun dah okay. Permulaan lah, permulaan. Tapi itu dah tolak gaji tau. Okay. And then kita nak infak. Contoh infak adalah kita bayarkan bil air, kita bayarkan sewa rumah, pusat-pusat kebajikan, pusat-pusat madrasah, tahfiz. Tu antara infak lah. Okay, lagi, kita tanggung anak-anak yatim, kita beri sumbangan makanan, beri sumbangan beras. Okay, lagi ideanya adalah surau, kita bayarkan kos untuk bawa penceramah-penceramah. Tu antara medium-medium infak dan bina aset akhirat kita daripada duit pendapatan bisnes kita. Okay, so bila cerita mengenai aset akhirat ni, saya selalu teringatkan mengenai arwah Faziani, ingat tak? Yang pengasas Dinas. Sebab cerita arwah ni memang sangat beri impact dalam diri saya lah. Sebab kita pun seorang ibu, kita pun ya seorang usahawan wanita macam arwah. Jadi bila beliau meninggal dunia, kenal kan pengasas Dinas ni? Ingat tak?
Ingat tak macam mana kisah beliau meninggal? Yang mana sebenarnya sebelum arwah meninggal dunia tu, saya macam suka tengok cerita apa ketuk-ketuk Ramadan. Kesilakan perempuan. So ada satu surat ketuk-ketuk Ramadan tu, beliau jadi pengacara. Sebenarnya beliau adalah ni lah, beliau sponsor cerita tu. Jadi beliau marketing lah, marketing. So arwah ni dia pergi ke luar negara shoot video untuk satu sesi masakan ketuk-ketuk Ramadan tu. So at that time saya nampak macam arwah ni tak ada beza pun dengan usahawan lain. Nampak tak kat situ? Sebab kita nampak macam dengan gaya pemakaian arwah, kita nampak dia macam biasa, macam orang biasa. Tapi hikmah dia, waktu kematian arwah tu lah Allah naikkan, muliakan kematian arwah tu lah. Yang mana beliau meninggal dunia waktu dalam perjalanan nak sampaikan zakat kepada satu madrasah tahfiz, kalau tak silap dekat Thailand. Okay. So bayangkan nak pergi mati tu dalam jihad lah. Dalam jihad nak pergi serahkan duit bisnes ni. And then lepas tu bila dah meninggal, satu persatu orang ceritakan kebaikan arwah dekat media sosial. Ceritalah, okay, arwah ni tampung madrasah tahfiz ni. And then bagi dana kat sini. Betul, ada orang kata beliau ada beli, ada bawa satu, banyak set telekong dalam bonnet. So bila pergi ke mana-mana, arwah ni akan dropkan set telekong. So nampak tak kat situ betapa bestnya ada duit banyak dan willing untuk bersedekah. So that's the point of kenapa kita dijadikan kan, kita nak berkhidmat untuk ummah. So saya pun masih dalam proses untuk penambahbaikan. So kita sedang belajar lah untuk bina aset dunia kita dah cerita tadi, ni akhirat. Okay. So nanti kalau anda ada masa, follow lah cerita Royham. Just google kan je pengasas Dina Skincare kematian. So nanti ada banyak cerita-cerita yang sangat menginspirasikan kita lah. So kalau macam anda tengah down ke, cubalah scrollkan, tengok YouTube macam mana video-video orang cerita mengenai kebaikan arwah, macam mana suami dia sendiri pun bercerita kebaikan arwah. So touching. Okay, so aset akhirat lain adalah bila kita buat bisnes, kita nak jana pendapatan, dia sebenarnya bukan mengenai duit semata-mata tau. Contoh, kita buat bisnes tapi dalam bisnes kita dia satu layer lain daripada aspek kewangan ataupun sales adalah layer kita bermanfaat untuk ummah. Kita bantu tim kita untuk jana pendapatan. Kalau macam kita adalah stokis, kita bantu kita punya agent, kita bantu dropship kita untuk diorang ada extra income melalui asbab bisnes kita. Okay, contoh lain lah macam kita ada staff-staff yang kita bayarkan mereka gaji. Kita bantu mereka untuk bantu suami-suami mereka. So nampak tak kat situ? Kita berkhidmat untuk ummah. Dari aspek lain, kita bantu menyelesaikan masalah prospek kita. Kita bantu selesaikan masalah customer kita. So bila kita bantu selesaikan masalah mereka dengan produk kita, tak ke kehidupan kita sedang menambah nilai ataupun value dalam kehidupan pelanggan kita? Takkah benda tu adalah benda yang berkhidmat untuk ummah, aset akhirat kita lah, dengan niat kita berbisnes untuk bantu masalah orang yang pertama, yang kedua baru sales. Ada certain orang, dia terlalu mata duitan. Cikgu saya kata mata duitan. Asyik nak duit, nak perah duit customer aje. Tapi bila kita meletakkan customer happiness, kita meletakkan untuk bantu pelanggan ke hadapan, dia punya proses tu lebih smooth. Kita akan rasa value dalam berbisnes tu lebih dari pandangan kacamata yang lain. Okay. Alright. So kongsi rezeki, bantu selesaikan masalah orang, bantu prospek kita untuk capai impian mereka. Daripada situ kita sedang membina aset akhirat kita. Alright. So habis dah. Yes, habis dah poin-poin saya. Habis poin pada petang ini. So saya buka sesi Q&A. Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan soalan lah sebelum saya recap balik apa poin kita pada petang ini dan saya sharekan apa closing
penutup daripada apa sharing yang saya kongsikan pada petang ni. So ada tak apa-apa soalan? Sempat lagi untuk anda kongsikan FB Live ni. Puan Maram Ismail tanya, duit company boleh kalau saya nak laburkan dalam bentuk emas. Contoh separuh invest untuk emas, separuh lagi simpanan cash. Puan Maram, itu adalah antara cara terbaiklah untuk kita buat. Katakan puan punya net profit pada pada bulan Januari lepas adalah RM10,000. So puan boleh beli emas sebanyak katakan 30 gram. 30 gram emas harga dia mungkin dalam RM8,000. So RM2,000 tu masuk dalam cash reserve. Tapi the best is cash reserve tu adalah 3 bulan overhead company. So sebab itulah kalau anda join kelas saya, saya ajarkan apa dia overhead company yang ada COGS, ada CODB, ada operation, ada marketing cost. So daripada situ total dia katakanlah adalah sebulan kita perlukan RM5,000. So that means cash reserve kita kena ada RM15,000. Jelas tak? So lebihan tu barulah kita boleh beli emas, kita boleh beli kepada aset-aset lain. Sebab kebiasaan macam emas ni long term punya investment. So macam hartanah semua dia dia susah, lambat nak dicairkan. So macam anything happen pada masa hadapan pada kita punya business ataupun company, kita ada satu cash yang mudah dicairkan, mudah diambil lah pendek kata. Okay, jelas tak puan? So Puan Maria Mauta betul best dapat bantu orang kan. Kadang-kadang kita penat buat kerja, tapi bila kita bayangkan kita bantu orang, dia jadi macam satu kekuatan dalaman. Dan kadang-kadang mampreneur ni bila dia sibuk bantu orang dalam bisnes, dia risau juga bawa anak-anak dia. Tapi satu keyakinan bahawa bila kita bantu orang, bila kita bantu orang, Allah akan bantu untuk kita, urusan yang kita tak mampu nak top up tu, tak mampu nak cover. So dengan niat tu lah bantu orang dan banyakkan berdoa, ya Allah aku tak sempat. Macam saya tengah bilas ni, anak-anak kat luar tengah menjerit-jerit, ada yang menangis. So kita doa lah, ya Allah tolonglah jagakan anak-anak aku. Macam tu lah ibarat dia. Alright, ada apa-apa soalan? Yes, bantu tim, bantu staff buka peluang pekerjaan. Kan? So saya, kalau tak ada apa-apa saya nak recap. Niat untuk bantu, sales akan datang sendiri. Niat untuk bantu, betul. Bila kita tak terlalu desperate untuk dapatkan sales, pelanggan boleh dapat aura dia tau. Pelanggan boleh nampak keikhlasan kita. So pelanggan ni dia, itulah, diorang pun manusia. Diorang lebih rela menyerahkan duit kepada orang yang mereka rasa senang. Benda tu lebih kepada inilah urusan antara kita dengan Allah Ta'ala. Susah nak cerita tapi dia berlaku. Saya rasa anda faham. Okay, so kita recap. Kita recap balik apa dia empat sebab kenapa suri rumah perlu ada pendapatan sendiri. So yang pertama adalah kita nak bantu suami sebab ekonomi sekarang memang sangat-sangat kritikal, lagi-lagi pandemik kan, isu pandemik. So ramai orang yang sangat terjejas bisnes mereka, and then company-company pun terjejas bisnes. Macam company suami saya pun ramai dah kawan-kawan yang diberhentikan kerja. Even bos-bos pun, bos suami saya pun ramai yang diberhentikan kerja. So nampak tak kat situ betapa kritikalnya. So dengan keadaan macam tu, why not kita sendiri rumah ambil part untuk bantu suami. Macam mana pendapatan, dan pendapatan tu sebahagiannya kita bantulah urusan suami. Sebab kadang-kadang suami pun gaji tak cukup untuk tampung perbelanjaan keluarga kan. Kat situlah kita niat membantu. Okay, so yang kedua adalah kita sediakan payung sebelum hujan. So in future kita tak tahu apa yang akan berlaku pada suami kita, pada anak-anak kita, pada diri kita sendiri kan. So at least dengan ada pendapatan sekarang, duit tu kita simpan elok-elok, kita pandai beranakkan dia. Duit bisnes sendiri tu kita tahu macam mana nak jaga cash flow dia, nak allocatekan betul-betul. So tak mustahil pada masa depan jika berlaku apa-apa, kita ada duit untuk tampung, untuk tampung dan bantu emergency case tersebut. So nak katanya bisnes sungguh-sungguh, buat bisnes sungguh-sungguh. Jangan buat ikut mood, jangan buat ikut apa nak buat aku buat lah. Kalau mood anak, ikut mood anak-anak lagi payah. Nak tunggu anak-anak ada mood memang tak lah kan.
Bukan tak, memang susah lah. Okay, yang ketiga untuk masa depan. So saya ada ceritakan macam mana kita nak ada satu tempoh persaraan yang mana kita bersara, bersara daripada buat bisnes sekarang dan duit tu yang bekerja untuk kita. Duit yang kita dah dah dapat, cash reserve yang kita simpan selama mungkin 10 tahun, mungkin ada orang 5 tahun pun dah cukup, mungkin ada orang 3 tahun pun dah cukup. So dilaburkan balik duit tu, satu tahap duit tu akan rolling balik, kita masukkan dia ke mana-mana dana. So duit tu akan beranak jadi satu amount pulangan setiap tahun kepada kita. So amount yang kita dapat, contoh setahun kita dapat lebihan RM50,000. Duit tu lah yang akan kita gunakan untuk tampung perbelanjaan kita daripada Januari sampai Disember. Itu cara smart orang lah, orang-orang kaya. So ada juga caranya adalah bila kita jaga cash flow business kita, declare tax, kita ada current account, satu tahap kita boleh apply loan. Okay, ni adalah cara orang kaya tau, macam mana orang kaya makin kaya dengan menggunakan duit orang lain, ada paper money. Okay, so kalau anda pergi ke kelas kelas kewangan, memang dia orang akan ajar benda ni lah, macam mana orang kaya makin kaya. Contoh guru saya cerita ada seorang datuk ni, dia pergi apply loan sebanyak RM4 juta. Daripada loan tu, dia beli satu hartanah dekat KL, and then dia bina satu apartment menggunakan duit RM4 juta tu lah, dengan dia adalah dia punya fund dia sendiri. And then dia jualkan satu lot apartment tu dengan harga RM500,000. So dalam satu lot apartment tu dia ada katakan 200 premis, katakan 200 unit. So dia akan dapat 10 juta, contoh 10 juta. Jadi keuntungan bersih dia adalah 10 juta tolakkan dengan 4 ke 5 juta tu. So dia ada lebihan 5 juta. Net profit dia mungkin 3 juta macam tu lah. So still besar. Macam mana orang kaya makin kaya macam tu lah. Dia jaga cash flow dia, dia declare tax, so dia apply duit bank. Dia menggunakan duit bank dan dia jana pendapatan income yang lebih daripada duit bank tu lah. So kita pun boleh buat kan. Bermulalah daripada kecil-kecil. Saya cuma nak buka fikiran anda je dulu. So yang terakhir adalah dengan ada pendapatan sendiri, kita boleh bina aset akhirat. So saya cerita inspirasi kisah arwah Faziani, pengasas Dina Skincare. So cuba lepas ni anda googlekan cerita arwah, tengok kat YouTube, anda akan dapatlah inspirasi. Anda akan nampak buat bisnes ni daripada angle yang berbeza. Setuju tak? So itu sahaja. Alright. So sebagai penutup, okay, kita dah berapa minit ni? Kita dah 48 minit. Okay, sebagai penutup saya nak bagi tahu bahawa Suri Rumah, jika kita dah berada dalam medan bisnes ni, tolong jangan cepat putus asa macam saya dulu. Bukan putus asa, cepat rasa selesa. Cepat rasa selesa. Bila kita cepat rasa selesa, kita kita susah nak kekalkan momentum. Bila kita susah nak kekalkan momentum, kita akan kena ulang balik proses tu daripada bawah. So that means kita sebenarnya sedang buang masa. So tekadkan hati, jika kita rasa kita dah pilih jalan ni, jaga momentum. Jaga momentum bisnes kita, buat dengan ilmu, buat dengan ada mentor, buat dengan ada guidance daripada leader ke sesiapa sahaja, untuk kita buat bisnes ni dengan dengan cara yang betul. Jangan selamanya hadkan bahawa bisnes sebagai Suri Rumah kena macam tu je, biasa-biasa. Tak, tapi kita nak tiru gaya orang bisnes corporate kat luar. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya saya ada circle saya, yang mana circle saya kebanyakan mereka bukan mompreneur. Mereka keluar rumah, mereka ada premise mereka, so mereka boleh fokus dengan kerja mereka, and then mereka ada sistem yang bagus lah. So saya tak nak anda ataupun kita semua ni mompreneur, hadkan untuk kita tak buat, tak copy cara mereka sebab alasan kita duduk kat rumah dengan anak-anak. Tak ada. Kita boleh buat. Kita boleh buat dengan syarat ada keinginan, and then kita ada ilmu. Kita ada ilmu dan ada orang yang boleh guide kita lah, insyaAllah. Okay. Sebab dalam bisnes ni, honestly, dia tak semudah yang disangka. Ada orang nak resign kerja,
And then dia kata dia nak duduk rumah sambil buat bisnes. Tapi bila dia try, dia rasa terlalu perit. Terlalu perit kehidupan seorang mompreneur ni. So kadang-kadang tak sempat nak buat kan. So mereka hampir give up. Tapi nak katanya kesusahan tu boleh kita atasi. Bila sampai satu tahap kita akan dapat rentak lah. So insyaAllah boleh. InsyaAllah dengan ada ilmu, ada teknik, okay, ada bantuan daripada orang-orang yang lebih berpengalaman, semuanya akan lebih lancar dan perjalanan bisnes kita dan apa yang kita nak targetkan tu lebih mudah insyaAllah. Banyaklah dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Segala kepenatan kita, segala struggle kita, Allah je yang maha tahu kan. So nawaitu kita untuk bisnes tu akan menjadi penguat untuk kita buat, terus buat walaupun kita ada apa-apa pun kat depan. Saya faham ramai yang dah yang tengah dengar ni masing-masing ada cerita masing-masing. Kita tak tahu tapi masing-masing ada perjalanan masing-masing untuk capai sukses anda. Saya ada jalan saya, anda yang tengah dengar ni pun ada jalan masing-masing. So just lalui dia, kalau lalui dia dengan itulah dengan tawakal. Jangan berhenti berguru, jangan berhenti cari ilmu, insyaAllah. Tetapkan niat ya, bahawa aku berada pada jalan ini kerana Allah dan Rasul. InsyaAllah lah. Sebab kita tak tahu selusa kita mati, inilah kita punya aset kita, dunia akhirat kita. Okay, tu je. Ruby, saya serahkan kepada Ruby. Okay, Puan Sakinah, jika keluarkan duit company untuk emas atau masuk saham, boleh masuk dalam expenses ke tak? Kalau net profit, daripada net profit tu kita dah contoh puan dah ada RM10,000, puan transferkan ke dalam satu account company lain, daripada duit tu puan gunakan saja. So itu masuk dalam bahagian saya tak ingat apa terms account, ambilan, dalam bahagian ambilan lah. Tapi nanti kalau kita apply apa-apa loan, kita boleh tunjukkan bukti. Contoh kalau kita beli emas, kita boleh tunjukkan bukti pembelian emas tu. Kan dia ada slip kan. So kat situ bank tahulah bahawa kita transfer ambilan tu adalah untuk kita simpan aset. Macam tu. Okay, ada apa-apa soalan lain ke? Okay, 50 minit juga. So Ruby, saya serahkan kepada Ruby. Tak keluar suara rupanya. Terima kasih puan untuk poin-poin tadi. Semoga dapat membuka mata mempreneur di luar sana juga. Dapat tak sesuatu, boleh komen dekat sini dapat sesuatu tak? Jika dapat boleh boleh kongsi kita punya live ya. Dan kita ada pinkan post untuk pendaftaran marketing genius ya pada hujung bulan ni, 27 dan 28 hari bulan 2. Boleh baca dekat pin post kita dan boleh daftar masuk dalam waiting list. Okay, Puan Sakinah kata terima kasih puan. Sama. Okay, Ruby nak cakap sikit mengenai marketing genius. So kita akan buka pendaftaran launching pada minggu depan hari Jumaat. So macam baru je kan marketing genius Januari tiba-tiba dia nak launching. Ya. Yeah. Februari ni masa dia terlalu laju. Masa terlalu singkat pun kan. Macam baru dah bernafas dah hari esok lah. Jadi kan. Ni saya nak bagi tahu hari ni kami dah decide untuk berikan hadiah fast action bonus iaitu Samsung Tab Galaxy A. So kepada anda yang terpantas cepat grab hadiah tersebut. Sebab apa tahu niat saya kesian dekat mak-mak yang nak buat PDPR kan. So tak apalah, kita invest dalam RM600, kita akan berikan kepada anda yang paling pantas mendaftar pada Jumaat lepas. So pada saya nampak ramai student saya petang ni yang dah join. So boleh recommendkan kelas kita pada tim-tim anda, kawan-kawan. Sebab kita nak hari Jumaat depan kita akan buka. Jumaat depan 19 Februari pukul 9 malam. Okay. Yeah. Ajak tim anda untuk join, kawan-kawan, jiran-jiran. InsyaAllah kita kongsi kebaikan ni kepada ramai orang. Okay, mana tahu share kawan kita pun dapat value yang sama yang anda dapat. So dapatlah pahala insyaAllah. Okay, Ruby?
Okey Puan, terima kasih banyak-banyak. Hai Hanan. Baru-baru tidur. Okey, terima kasih Ruby. Okey Puan, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, terima kasih kepada Puan Hajar tentang perkongsian kenapa suri rumah perlu ada pendapatan sendiri dan ada empat sebab yang Puan Hajar dah kupas tadi. Dan Puan Hajar pun dah recap satu-satu poin sebab apa-sebab apa dan jika ada, jika audiens tertinggal poin-poin penting tersebut bolehlah boleh tengok balik live kita sebab kita akan letak live kita, akan kekal live kita dalam kita punya page iaitu page Mompreneur Mastermind. Ya betul Puan Sakinah, pendaftaran pada hari Jumaat minggu depan 19 hari bulan jam 9 malam. Boleh daftar dekat waiting list kita dulu. Kita dah pinkan post dekat kita punya live ni. Dan okay, kita dah sampai ke penghujung program. Akhir kalam, segala saya minta maaf untuk segala salah silap tutur kata jika ada. Dan semoga audiens mendapat manfaat daripada program petang ini iaitu slot founder kita ya. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kita punya program petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi husril illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.